Komite Pemekaran Cirebon Timur menggandeng Forum Komunikasi Kuwu Kabupaten Cirebon untuk mendukung pembentukan daerah otonomi baru. KPCT terus melakukan gerakan untuk memuluskan jalan Kabupaten Cirebon Timur berhasil dimekarkan. Dengan menggandeng FKKC Kabupaten Cirebon, KPCT berharap ada dukungan untuk memenuhi berbagai syarat pemekaran yang diperlukan. Pasalnya progres pemekaran Kabupaten Cirebon Timur saat ini terus disongsong maju. Ketua KPCT Dade Mustofa menilai, syarat administrasi yang melibatkan desa untuk pemekaran yakni melalui musdesus. Dengan berkonsolidasi bersama FKKC ini, aktivitas pemekaran Kabupaten Cirebon Timur berharap bisa mendorong proses administrasi usulan pemekaran. Kita sepakat kami dan FKKC akan mendorong, bersama mendorong para kubu, teman-teman seluruh kubu ini, dan juga BPD untuk segera menyelenggarakan khusus usulan pemekaran ini dan pembentukan Kabupaten Timur agar segera dilakukan. Sementara Ketua FKKC Kabupaten Cirebon menyampaikan dukungan penuh untuk dimekarkan Cirebon Timur sebagai daerah otonom baru. Apa yang menjadi persyaratan yang terkait dengan desa musyawarah, dengan perbakaran desanya, mampir. Dan insya Allah, saya dengan Pak Sekjen nanti akan melaporkan ke Bupati atau memberikan masukan ke Bapak Bupati terkait dengan perubahan. Nah, saya juga izin ke Bupati. FKKC Kabupaten Cirebon juga mengklaim akan langsung menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan pemerintah daerah terkait keinginan mekarnya Kabupaten Cirebon Timur. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.